Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Teguh Gaming. Kembali lagi ke pertandingan PES 2021. Uji coba dan skuad baru pastinya di tahun 2022. Oke teman-teman, dan kali ini kita bakal ada laga derby Jateng lagi teman-teman. Kita pakai Semarang lagi, dan pastinya lawannya kita pakai Persija Jepara, karena kita sudah memainkan Persis Solo. Tapi masih belum aku mainin, karena untuk versi Persis Solo itu hanya adu penalti. Kalau kalian nanti setuju untuk dimainkan matchnya, komen saja di kolom komentar, nanti bakal aku mainin guys. Oke, kali ini kita derby Jatim dulu melawan Persija Jepara. Derby Jateng maksudnya teman-teman. Oke, dan kali ini kita stadionnya random aja lah, kita main di stadion mana ya. Stadion apa ini guys? Oh, ini Stadion Deltras guys. Ini Rio Deltras mana Solo. Oke teman-teman, kita bakal berhadapan Persija Jepara, dan kita bermain di Stadion Bumi Kartini. Oke, kita main di Stadion Bumi Kartini, dan kostumnya kita pakai biru. Oke, dan oh iya, no, kita pakai putih dulu. Dan ini dia, lebih bagus nih guys. Oke, kita ke game terlebih dahulu. Apakah sudah di load ya? Oh, nggak ada nih teman-teman. Oke. Kita ganti kalau Fortes. Kita mainin Carlos Fortes lagi. Ada Benny Wahyudi ini. Ada Koutomo, Septian David, Arukawa ya. Ini dia. Sudah Lianto, tetap kita mainin. Untuk tengah oke, kita Fabio Black ya. Untuk di tengah si Friendly Setiawan. Bagus nih si Friendly Bay ini ratingnya guys. Oke, sudah ya, kita save aja ya. Nanti Semarang ya. Ah, ini dia ya, menjadi tombak ujung utama pastinya untuk Carlos Fortes. Waktunya kita kasih 12 menit, dan pastinya level legend ya guys. Nah, biar kalian tahu pakai level apa bang, kita pakai legend aja. Kita nanti langsung adu penalti aja. Ganti pemain 6, kondisi oke, okay, injury off. Oke, okay, seperti ini teman-teman. Untuk setting video settingnya kayak ya. Oke okay, guys, kita kali ini langsung ke lapangan pertandingan. Oke okay, teman-teman, kita kembali ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Persija Jepara. Oke okay, ini dia derby Jateng juga. Setelah kita kemarin ada derby Persis Solo dengan Persis Solo, tapi adu penalti guys. Kalau kalian nanti pengen match kembali untuk derby biru merah, kalau nanti kalian komen saja, bakal aku mainin matchnya ya. Kan kemarin soalnya kita adu penalti nih. Kali ini kalau kalian pengen matchnya kembali dimainkan, insyaallah nanti aku bakal mainin lagi teman-teman. Pastinya ya, sambil terlalu menunggu uji coba terus, dan juga skuad baru dan laga dimulai tahun 2022, kita selesaikan dulu uji coba ini. Pokoknya kalau kalian pengen mainin Master League ataupun Liga Cup AFC Champions League, kalian pokoknya komen saja, banyak-banyak like, dan pastinya share, dan juga selalu tonton ya, insyaallah untuk menemani ngabuburit kalian semuanya teman-teman. Oke guys, untuk nanti pembelian patch-nya ada di deskripsi ya. Kalian nanti langsung kunjungi aja di sana, bisa tanya-tanya langsung aja. Kalau bingung bisa via saya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke babak pertama antara PSIS Semarang berhadapan dengan Persija Jepara. Selamat menunjukkan. Oke, ini dia.
Seru juga ya kalau kalian menonton ini guys. Pastinya ini laga-laga yang apa ya, bisa dibilang nostalgia lagi nih. Marukawa, oke, masih Marukawa. Terobosan Fayu, oh bagus nih, harusnya pemain muda nih bisa diambil lagi. Balakosta, untuk Balakosta di next ya, kita bakal ada update release-nya, tenang aja. Pokoknya ada update terbaru lah pastinya. Marukawa, kosong dia Marukawa, terobosan kali Marukawa, masih Marukawa, crossing langsung, ada Forte di sana. Masih belum juga Fortes. Ini strikernya sangat berbahaya juga nih. Oke, Frank Saputra. Terlambat tadi. Rianto. Pelanggaran. Oke, Wangga tadi. Berbahaya. Mudah aja dengan Jandika Putra. Marukawa, pelan saja. Oh, umpan yang masih kurang bagus tadi. Ambil, hati-hati bro. Ada Dewa nggak di sana? Abu back, oke. Terobosan, Edi Wahyu. Tian David Maulana, aduh, terlambat kan Tirana. Ambil tadi. Oke, Fortes, peluang kali ini buat Semarang. Umpan cantik dari Fortes pada Nur Yulianto. Nur Yulianto dan masuk pastinya. Ini dia. Ini juga senior ya, dengan akurasi bagus Nur Yulianto ini. Umpan cantik dari Karl Fortes. Nah, sambil menghujam gawang Persija Jepara tadi kita lihat. Onset dia luar biasa, umpannya pas. Dan blessingannya ya bisa dibilang manis sekali ini dia. Pelan saja, tidak perlu keras, tapi mengarah pas tadi umpannya di Fortes ya. Iya, luar biasa. Dengan blessingannya. Nah, 1-0 Semarang unggul atas Persijap Jepara kali ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan guys. Ada Naras, langsung ke depan ada Balakosta. Oke, Marukawa, Fortes kali ini maksudnya. Hendri Satri tadi, Dewangga, Sajo Septian David tadi. Yang ambil lagi Balakosta, bagus sekali. Hati-hati. Oh, kosong dan untung tadi. Masih jauh dari sasaran tadi. Main belakang harus hati-hati, kosong tadi. Biarkan saja Dewangga terlepas, untung tadi masih diumpan. Tendangan langsung Jandika Putra. Ada Fortes di sana. Oke, luar biasa. Kuat sekali ya body dari Fortes guys. Avil back. Marukawa kali ini. Marukawa, oke sekali ya Marukawa. Masih Marukawa, masih Marukawa. Aduh, buru-buru dari Marukawa. Agung Manan, kesulitan dia mencari rekannya. Kantilana, Dodi, Nodian, Caninogo. Ada Naras, terus di pressing ketat. Kantilana, Septian David Malona kali ini. Fabio Beck Junior bisa diambil oleh Henti Satyadi. Kantilana maksudnya tadi. Bisa diambil. Di tengah lagi ada Fortes. Rianto. Terobosan kali ini. Oke, nice. Randy Saputra. Masih Randy Saputra. Fortes. Septian David. Masya Allah, kosong. Untung tadi masih belum. Bebek Junior. Umpan lagi. Kosong. Offset. Ya, jelas offset bos. Peluang tadi harus dari Carlo Fortes. Rianto. Lempar ke dalam buat Persija Jepara kali ini.
Lanzuardi langsung ke depan. Dian David Maulana berduel tadi. Lempar ke dalam saja buat Semarang. Dian David pulang saja, Bala Costa di sana, Fabio Junior. Terobosan kali ini. Marukawa. Nyawaju, Fabio Junior. Dian David. Dian David lagi. Di tengah dia. Umpan. Marukawa. Masih kesulitan. Oke, yang bisa terjadi harus dikawal ketat ya. Yawangga, Bebek Junior, Marukawa, lepas tadi Marukawa. Jandiaga Putra, Kantilana, Dian David Maulana, Marukawa, aduh, selamat dari Marukawa. Untung tadi masih ada Jandiaga Putra lagi-lagi guys. Dina Wayu, Marukawa. Si Marukawa, aduh terlambat Marukawa. Oke teman-teman, babak pertama telah usai. Kita langsung aja ke babak kedua. Portes masih belum terlalu kelihatan performa di pertandingan ini. Costa memang agak sulit juga kali ini melawan Jepara. Bahaya umpan Dewangga kali ini. Antilana terobosan Awobek Junior. Tian David Maulana, Antilana, Nurarianto. Oke, Dewangga, Tian David, Dewangga lagi, Awobek Junior kali ini terobosan terhadap Ridwan Wahyu. Bosan Marukawa. Nah pojok Dewangga melakukan. Marianto, Tian David, Eri Saputra. Pelanggaran. Nah, ada Freddy Saputra tadi. Iya. Ketipu dia depannya bro. Oke kosong. Ferry Saputra, Kantilana, Septian David Maulana. Belum kali ini terobosan Marianto. Umpan masih belum juga. Aduh, Kantilana, Fortes kali ini. Fortes, masih Fortes, masih Fortes, dua pemain, sulit sekali Fortes. Terbosan, Kantilana, oke, Kantilana lagi. Kepung guys, dua pemain. Dewangga gagal lagi. Dewangga oke, masih bisa lolos guys. Nice, bagus banget nih si Fendi Saputra nih guys. Aduh, kalau dipuji lepas lagi nih. Aduh, belum kena. Bahaya. Oke. Jandiaga Putra.
depan. Septian Cantilena maksudnya, terobosan kali ini. Fortes maksudnya, Fortes lagi-lagi. Ada Morikawa. Morikawa, terobosan ada Morikawa. Wala Costa lepas. Jandika Putra bagus banget. Tidak pelanggaran, bersih ya. Oke. Okay. Dan Wayu. Pan. Terobosan. Maksudnya karena Fortes tadi gagal. Mani. Tenang saja terus dibayangi. Berbahaya. Luar biasa memang seperti ini bos. Bisa di satu tangan tuh. Si Jandika Putra, bro. Oke, back heel tadi. Offside. Morikawa tadi ya sangat kecewa ya. Sedikit belum ada peluang rupanya. Duh, kosong bos, dilepas coba. Oke, bakal dia mau main dulu teman-teman. Oke, kamar di main. Avil back. Vicky Pasamba, oke. Ini dia. Ini yang dua pemain langsung. Fortes, aduh. Belum lagi. Senang nih, di Afiki Fasama ini cepet banget main ini. Jandika Putra langsung ke depan. Fortes di sana, oke. Datang lagi dia. Cantilena. Dian David, maksudnya. Gak pelanggaran bol. Udah tadi sedikit tadi pelanggaran. 82 menit. Fortes kali ini. Morikawa masih kesulitan. Morikawa bos. Wangga. Vicky Pasamba. Oke, peluang. Aduh, masih gagal lagi teman-teman. Masih belum. Terus, Rensa Putra. Peluang kali ini. Kebosan. Fortes di sana. Masih Fortes. Masih Fortes. Dikepung tiga pemain tuh. Kemarudin. Ayo kosong. Morikawa. Peluang kali ini Morikawa. Masya Allah. Dia sudah capek nih kalian guys. Kelihatan banget ya si Morikawa. Oke teman-teman, ini dia hasil pertandingan dari uji coba Derby Jateng. Akhirnya Semarang menang dengan gol dari Nur Yulianto tadi. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Nanti komen lagi guys, next pertandingan PSIS lawan apa. Dan pastinya tim lainnya kalian bisa komen.
tim A lawan B ataupun tim manapun. Pokoknya kalian bisa komen aja sebanyak-banyaknya. Insyaallah bakal aku mainin terus buat kalian semuanya pendukung Liga Indonesia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Toku Gaming. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu support channel ini. Terima kasih banyak. Tanpa kalian, channel ini pasti belum bisa berkembang. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Indonesia.